قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا عسوب الدين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini malam 13 bulan Rajab, bulan yang mulia, dan nampak lebih mulia lagi bahwa besok 13 Rajab adalah hari kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. 13 Rajab pada hari Jumat setelah 30 tahun Rasulullah dilahirkan, lahirlah wasi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, lahirlah pendamping setia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, lahirlah manusia yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu malam ini kita akan membicarakan mengenai beliau, Sayyidil Wasiyyin Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Pertama-tama saya ucapkan selamat bahagia, selamat gembira dalam rangka menyambut kelahiran Al-Imam Ali bin Abi Talib. Ini merupakan karunia Allah yang besar yang Allah berikan pada kita, sehingga kita oleh Allah selalu diberi kesempatan untuk menyambut hari-hari bersejarah, hari-hari kelahiran manusia-manusia suci, dan hari-hari wafat mereka, manusia-manusia suci. Seperti beberapa waktu yang lalu kita menyambut kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra di bulan Jumada Tsaniyah bulan lalu, dan seperti ketika kita membicarakan mengenai para a'immatul athhar, selalu pasti yang akan kita bicarakan terlebih dahulu ialah kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kebesaran Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi, keagungan yang dimiliki oleh Rasulullah. Karena kita yakin manusia yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna adalah beliau, Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian kita bisa melihat manusia-manusia yang mulia itu setelah beliau, tolak ukurnya ialah bagaimana mereka, manusia-manusia itu, dipandangan Rasulullah. Karena kebesaran seseorang itu ialah terbawa oleh yang menganggap ia besar
dan yang menganggap ia besar itu ialah, harus kita sepakati dulu bahwa ia manusia terbesar, yaitu Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Sering kita sebutkan bahwa inti dari seluruh makhluk Allah adalah Sayyidul Wujud Muhammad. Kalau Allah tidak menciptakan manusia dan jinnya kecuali hanya untuk beribadah, maka tujuan Allah menciptakan manusia ialah ujungnya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita ingin mengetahui siapa manusia yang sampai pada puncak arti ibadah, sehingga diciptakan manusia dan jin karena ibadah itu, maka kita akan menemukan bahwa abdul abidin, manusia yang paling menyembah Allah, yang paling layak disebut Abdullah, adalah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kita sudah bisa memahami bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pertama. Kemudian kedua, kita bisa memahami bahwa abdul abidin minal awwalin wal akhirin Sayyidul Wujud Muhammad, baru kita akan menemukan hadis qudsi yang amat populer, laulaka ma khalaqtu al aflak. Kalau bukan karenamu Sayyidul Wujud, aku enggak ciptakan segala sesuatu. Karena yang telah sampai pada puncak arti ibadah adalah beliau, satu-satunya makhluk Allah yang mendapatkan pujian dari Allah. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, itu beliau. Satu-satunya makhluk Allah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang berkata, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Beliau manusia yang paling dekat pada Allah. Kemudian kita akan melihat siapa orang yang besar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Siapa orang yang mendampingi Rasulullah sehingga memperoleh kebesaran yang dimiliki Rasulullah, memperoleh kebenaran, memperoleh keagungan yang dimiliki Rasulullah, memperoleh seluruh arti keindahan dan dalam arti puncak kemuliaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kalau Rasul merupakan hamba Allah yang paling dipilih oleh Allah, dan Rasul adalah merupakan hamba yang paling layak untuk menyebut dirinya sebagai hamba Allah, kita menemukan ada pendamping Rasul yang setia. Orang itu pernah mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah. Munajatnya ia berkata, kafani izzan iz kunta li rabba wa kafani fakhran iz kuntu laka abda. Ini doa Imam Ali bin Abi Talib. Cukup bagiku mulia ya Allah karena engkau adalah Tuhanku, dan cukup kebanggaan yang kumiliki bahwa aku hambamu. Rasulullah abdul abidin. Kebanggaan Imam Ali yang beliau ungkapkan berkali-kali bahwa beliau adalah kebanggaan beliau bahwa beliau Abdullah. Kemudian coba kita lihat apa ungkapan Imam Ali terhadap Rasulullah. Ini sering saya ulang-ulangi setiap kita membicarakan Ahlul Bait. Karena kadang-kadang orang sering mensalahfahami kalau kita mengagungkan Ahlul Bait, mengagungkan Al-Imam Ali bin Abi Talib, Zahra, Al-Hasan, Wal-Husain, dan A'immatul Athar. Kadang-kadang ada orang karena kesalahfahamannya menganggap kita mengkultuskan mereka, manusia-manusia ini, di atas Rasulullah. Padahal tidak ada manusia yang waras, masih memiliki akal, menganggap ada manusia lebih mulia dari Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tapi kalau kita ingin mencari manusia setelah Rasulullah, kita akan menemui mereka Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Rasul
mengatakan bahwa di Rasul kita fahami beliau abadul abidin. Begitu pujian Allah. Mungkin ini ulangan sekali saya kelangan ini. Kalau kita membaca Al-Quran, ketika Allah menisbatkan abdun, hamba itu untuk Rasulullah, Allah enggak perlu nyebut lagi nama beliau. Allah dalam Al-Quran, uzkur abdana Dawud, uzkur abdana Zakaria, uzkur abdana, terus disebut nama-nama mereka. Tapi untuk Sayyidul Wujud, cukup. Pasti Allah pakai domil saja. Abdana, abdihi, abduhu. Karena abdun al-haqiqi huwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa Abdullah. Karena itu beliau pernah mengatakan faman a'badu minni sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi orang yang berdoa kafani izzan idh kunta li rabba wa kafani fakhran idh kuntu laka abda. Manusia ini memiliki kebanggaan dan kecintaan yang paling ia cintai dalam kehidupannya dan yang paling dibanggakan dalam kehidupannya. Setelah bangga bahwa ia hamba Allah, yang paling ia banggakan bahwa dia adalah bersama Rasulullah. Yang paling diidolakan, yang dicintai Rasulullah, yang paling dibanggakan Rasulullah, dan yang paling apapun dalam seluruh kehidupannya yang terdepan cuma Rasulullah. Kemudian timbullah ungkapan beliau yang populer, ana abdun min abidi Muhammad. Ketika beliau menyampaikan khutbah beliau, ketika orang tercengang dengan ilmu yang beliau ungkapkan, ada manusia teriak, engkau ya Ali lebih mulia dari Muhammad. Spontan beliau marah, beliau berkata, waihak, ana abdun min abidi Muhammad. Aku cuman budak dari budak Muhammad. Kebesaran seseorang dari Ahlul Bait itu akan kita lihat mereka besar karena mereka bersama Rasulullah, bersama orang yang paling mulia, yang paling besar. Malam ini kita memperingati kelahiran manusia yang selalu mendampingi Rasulullah. Manusia dalam kehidupannya tidak pernah melihat dirinya ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, di hadapan risalah yang dibawa Rasulullah. Manusia yang telah menjual dirinya dan tidak menghargai sama sekali, tidak ada harga kalau yang menuntut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi atau agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita sulit sebenarnya membicarakan sosok Ali bin Abi Thalib. Kita sulit membicarakan kebesaran yang dimiliki oleh beliau. Dan mustahil kita akan memahami kebesaran beliau. Mustahil. Rasul pernah mengungkapkan hal ini. Rasul pernah memandang wajah Imam Ali. Kemudian beliau berkata, coba bukan karena ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang akan menisbatkan kepadamu seperti mereka orang-orang Kristen menisbatkan yang bukan-bukan untuk Isa putra Maryam, maka akan kusampaikan seluruh kemuliaanmu, sehingga kalau engkau jalan wahai Ali bin Abi Thalib, sabda Rasulullah, semua orang akan lari ingin mengambil bekas tanah yang engkau injak untuk memperoleh berkah darimu. Ali bin Abi Thalib. Sulit untuk dibicarakan, sulit untuk dijangkau, dan mustahil. Apa yang akan kita bicarakan mengenai kebesaran dan kemuliaan, pasti yang terdepan beliau memiliki. Kita bicara apa? Pengorbanan. Coba pengorbanan itu dibentuk satu kitab, maka judul kitab itu adalah Ali bin Abi Thalib, karena beliau puncak pengorbanan demi Islam. Apapun yang kita melihat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alih, kita menemukan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Zahra bid'atul Mustafa, bid'atul Mustafa, kepada a'immatu ahlul bait alaihimussalatu wassalam. Segala sesuatu kita akan menemukan kebesaran itu kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau kita membicarakan keberanian, coba tanyakan ke Badar, tanyakan Uhud, tanyakan Hunain,
Tanyakan Khandak, perang Khandak, tanyakan Khaybar, semua akan menjawab bahwa yang terdepan adalah Ali bin Abi Thalib. Nanti kita bahas sedikit. Kalau kita membicarakan kedermawanan, beliau bukan cuma dermawan dengan harta yang beliau miliki, bukan cuma dermawan dengan harta yang paling beliau inginkan, yang paling beliau sayang, tapi beliau berikan orang lain. Bukan cuma itu, beliau dermawan hatta dengan jirinya sendiri, beliau menjual dirinya. Ayat yang saya baca tadi 207 surat Baqarah itu turun untuk beliau. Kapan? Ketika beliau diperintahkan oleh Rasulullah di malam hijrah. Rasul berkata, "Hai Ali, telah datang perintah dari Allah untuk aku tinggalkan Mekah malam ini untuk berhijrah. Kamu tidurlah di tempat tidurku." Tidur di tempat tidur di Rasulullah artinya menyerahkan jiwa untuk mati, karena depan pintu Rasulullah seluruh kabail Arab telah siap dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah. Mereka hanya menanti keluarnya Rasulullah. Tapi Imam Ali enggak bertanya, kalau aku tidur aku selamat enggak? Kalau itu pertanyaan, berarti beliau masih pernah melihat dirinya, sementara beliau tidak pernah melihat dirinya ada di hadapan Rasulullah. Beliau berkata kepada kekasihnya Sayyidul Wujud, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, kalau aku tidur di tempat tidurmu, apakah engkau selamat ya Rasulullah?" Beliau enggak berkata, "Apakah aku selamat?" Tidak. Beliau hanya berkata, "Apakah engkau selamat?" Kata Rasulullah, "Iya." Sujud syukur beliau karena keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Turun firman Allah, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah, wallahu raufun bil 'ibad." Ada manusia yang menjual, menggadaikan dirinya hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengomentari peristiwa itu. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, silahkan kita buka Kutubus Sittah, Kisihah Sittah, kita akan menemukan beberapa riwayat. Di malam itu Jibril turun, Israfil, Mikail, semua mendampingi Imam Ali, dan mereka para malaikat seraya berkata, "Bakhin, bakhin laka ya Ibn Abi Talib, untung, untung kamu wahai putra Abu Talib, Allah membanggakan kamu di seluruh para malaikatnya karena perbuatan yang kamu lakukan malam ini." Sehingga Rasulullah kemudian memberi komentar, beliau yang tidak berbicara kecuali wahyu, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Beliau berkata, pahala Ali bin Abi Thalib waktu tidur semalam Lailatul Hijrah, kalau dibagikan untuk seluruh manusia di mahsyar akan cukup. Ali bin Abi Thalib. Apa kiranya kemudian yang mampu kita ungkapkan mengenai manusia ini? Dalam setiap hal, kenapa? Kita akan jawab, kenapa menjadi begini Ali bin Abi Thalib? Orang itu kadang-kadang ditanya, dengan siapa masa hidupnya? Siapa yang mendidiknya? Siapa yang memberikan pengarahan dan ilmu padanya? Kalau kita melihat Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, spontan pemberi seluruh anugerah, spontan Allah, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Rasulullah dalam kontrolan langsung dari Allah. Kita pernah membaca dalam Al-Qur'an ketika Allah berkata kepada Musa saat dilahirkan, Musa yang lahir, di Quran menceritakan yang mana ibunya harus membuangnya karena Fir'aun mengejar seluruh anak Bani Israel laki. Apa komentar Allah dalam Al-Quran menceritakan Musa dalam detik-detik lahirnya ketika mau dibuang oleh ibunya? "Walitusna ala aini," bahwa Musa akan dibesarkan semenjak kecil semua atas pandangan Allah, penglihatan Allah. Seluruh kekuatan Fir'aun ingin membunuh. Bukan Allah cuma menyelamatkan Musa di rumahnya, tapi Allah ingin menampakkan kekuatannya. Allah kirim Musa di istana Fir'aun dan harus hidup di istana itu.
Walitusna ala aini. Begitu juga kalau itu untuk Musa, bagaimana untuk Sayyidul Wujud? Bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi dari sebelum lahir dan sampai lahir atas pengeliharaan Allah, paman, terus kontrol oleh Allah. Ternyata ada manusia yang hidup mulai kecil bersama anak itu. Coba kita kembali pada sejarah sejenak. Imam Ali ini abahnya Abu Talib namanya. Syekhul Abtah, Sayyidu Quraisy, Mu'minu Quraisy. Ibunya namanya Fatimah binti Asad. Abu Talib adalah ketua saat itu di Mekah. Ini segani dihormati. Ketika Rasulullah umur 30 tahun. Dan Rasulullah dulu kecilnya hidup di rumah ini. Allah, Rasulullah lahir sudah enggak sempat menyebut abahnya dan enggak memandang wajah ayahnya. Yatim. Orang pernah berkata, enggak pernah mengatakan abi mulai lahir. Yang dikatakan cuma Rabbi, Rabbi, itu Sayyidul Wujud. 6 tahun pun wafat ibunya, diambil Abdul Muttalib. 8 tahun Abdul Muttalib wafat, hidup bersama Abu Talib. Sampai beliau kawin dengan Khadijah. Jadi Rasulullah ini hidupnya bersama Abu Talib dan Fatimah binti Asad. Karena itu Rasulullah kalau manggil Fatimah binti Asad, istri Abu Talib, ibu Imam Ali, beliau mengatakan, Ummi, ini ibuku. Setelah 30 tahun Rasulullah, umur beliau 30 tahun, Fatimah melahirkan Ali bin Abi Talib binti Asad. Allah, kalau Allah sudah ingin membentuk, memberikan kemuliaan kepada hambanya, maka dalam semua hal dijaga oleh Allah. Semenjak lahir dijaga oleh Allah. Sejarah mencatat bahwa Al-Imam Ali bin Abi Talib 13 Rajab hari Jumat lahirnya bukan di salah satu atap rumah di Mekah. Beliau lahir di dalam Ka'bah. Silakan Anda baca Sahih. Anda akan menemukan bahwa Sayyidah Fatimah binti Asad, karena mereka dari keluarga Abdul Muttalib, mereka Hanafiyun ala millat Ibrahim. Saat itu Fatimah sedang tawaf. Di tengah-tengah tawaf, beliau merasa sesuatu di perutnya yang sudah 9 bulan beliau hamil. Beliau kemudian takut terjadi sesuatu melahirkan, sementara Ka'bah enggak pernah suci, banyak orang juga tawaf di tempat itu. Beliau menatap ke Ka'bah, beliau berdoa demi Ibrahim yang membangun Ka'bah ini dan demi janin yang ada dalam perutku, ya Allah, jangan permalukan aku di sini untuk melahirkan putraku daninku ini. Spontan Ka'bah terbuka, masuklah Fatimah binti Asad, tertutup Ka'bah, dan di situ lahirlah Ali bin Abi Thalib. Lahir di dalam Ka'bah. Allahu Akbar. Jangan pernah kita mengatakan ini ketepaan, orang Jawa, ketepatan. Tidak ada dalam ilmu Allah ketepatan. Ini adalah aturan Allah. Ini ketentuan Allah. Lahir di dalam Ka'bah. Pertama wujud di bumi Allah. Berada di tempat yang paling mulia di bumi Allah. Karena enggak ada tempat yang paling mulia di bumi Allah kecuali Ka'bah. Tawafnya para malaikat, tawafnya para anbiya, tawafnya para awliya, tawafnya seluruh mukmin sepanjang kehidupan. Lahir di Ka'bah. Dan sebenarnya cuma beliau yang lahir di Ka'bah. Walaupun kemudian karena riwayat-riwayatnya banyak menyebutkan tidak ada yang lahir di Ka'bah sebelumnya dan setelah beliau. Walaupun kemudian nanti masa-masa Umawi ada karangan-karangan riwayat
untuk menjadi saingan bahwa ada orang-orang lain yang lahir di Ka'bah dan sebagian yang disebut itu adalah orang-orang yang jelas membenci Ahlul Bait dengan perilakunya yang keji. Gak mungkin Allah akan pilih orang-orang semacam itu untuk lahir di tempat yang paling mulia. Cuman itu dibuat di waktu-waktu tertentu ketika mimbar-mimbar masih melaknat Imam Ali bin Abi Thalib. Lahir di Ka'bah, Allahu Akbar. Simbol manusia ini ketika wujud pertama di bumi Allah ini lahirnya di Ka'bah. Apa di balik itu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas adalah Ka'bah tempat yang paling mulia, tempat tawaf, tempat di situ ada doa yang mustajab, dan Ka'bah simbol dari segala sesuatu untuk orang mengarahkan wajahnya ke kiblat, dan kiblat itu adalah Ka'bah. Dan ternyata hubungan Imam Ali dengan Ka'bah ini yang paling erat. Allahu Akbar. Ternyata kemudian lisan wahyu Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, berkali-kali Rasulullah kemudian beliau berkata, "Ya Ali, anta bimanzilatil Ka'bah tu'ta wala ta'ti." Lidah wahyu berbicara. "Hei Ali," kata beliau sallallahu alaihi wa alihi, "kamu kedudukanmu seperti Ka'bah yang harus didatangi, tidak mendatangi." Satu-satunya yang didatangi itu Ka'bah. Dan Ka'bah enggak pernah mendatangi siapapun. "Anta bimanzilatil Ka'bah ta'ti tu'ta afwan, tu'ta wala ta'ti." Kemudian Rasul juga bersabda berkaitan pada manusia yang lahirnya dalam Ka'bah. Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "An-nadharu ilal baiti ibadah, wan-nadharu ila wajhi Ali ibadah." Memandang Ka'bah Baitullah ini ibadah, dan memandang wajah Ali ibadah. Siapa yang mengatakan? Yang tidak berbicara kecuali wahyu Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau kemudian yang menegakkan kalimatullah. Beliau yang kemudian menegakkan orang untuk mengarahkan kiblatnya ke Ka'bah. Dan tidak selesai hubungan beliau dengan Ka'bah. Allahu Akbar. Ketika Fathu Mekah, ketika Rasulullah kembali dengan 10.000 lebih ke kota Mekah untuk membuka Fathu Mekah, membuka kota Mekah, setelah mereka semua musuh-musuhnya lari ketakutan, sebagian tertawan, gak bisa melakukan sesuatu, mereka ketakutan dan dibebaskan oleh Rasulullah, apa yang terjadi? Ka'bah saat itu masih penuh dengan arca-arca yang ditaruh oleh orang-orang kufar saat itu. Ketika Rasul membuka kota Mekah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin memberikan satu kehormatan untuk anak yang dilahirkan di Ka'bah, untuk manusia yang dilahirkan di Ka'bah, untuk walidul Ka'bah, orang itu diberi kehormatan oleh Rasulullah. Spontan Rasul berkata, "Ya Ali, naiklah ke pundakku sini." Imam Ali pertama, bagaimana menaik pundak Sayyidul Wujud? Lakukan ya Ali. Beliau naik ke sini, menghancurkan semua patung-patung di Ka'bah. Sambil kemudian Rasul berkata, "Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Ali bin Abi Thalib ada di pundak Rasul. Kemudian beliau bersabda, "Wallahi, taba aku mau memegang langit, pasti bisa aku pegang, karena aku ada di atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi." Walidul Ka'bah diumpamakan seperti Ka'bah. Kemudian ternyata beliau yang membersihkan Ka'bah atas perintah Rasulullah untuk menghancurkan semua berhala-berhala yang masih ada di Ka'bah. Dan terus perjuangan beliau demi perjuangan, fitnah dan fitnah yang beliau hadapi, kezaliman dan semuanya, sampai yang lahir dalam Ka'bah ini, sampai akhir hayatnya di dunia. Pertama wujud di dunia dalam Ka'bah, akhir hayatnya di mana? Di mihrab, ketika sujud di Baitullah. Sujud subuh ditikam oleh Ibnu Muljam laknatullahi alaih.
Ketika ditikam oleh Ibnu Muljam, apa teriakan manusia yang lahir di Ka'bah, yang diperumpamakan Rasulullah seperti Ka'bah, yang membersihkan Ka'bah dari seluruh berhala atas perintah Rasulullah? Ketika ditikam, teriakan beliau yang paling populer, Fustu warabbil Ka'bah. Fustu warabbil Ka'bah. Aku beruntung demi Allah pemilik Ka'bah. Itulah beliau Ali bin Abi Thalib, lahir di Ka'bah. Dan itu dinding Ka'bah terbuka untuk beliau. Allahu Akbar. Maryam, manusia yang dipilih oleh Allah, ibu dari Isa, yang Allah nampakkan mukjizat dan kudratnya melahirkan Maryam, melahirkan Isa tanpa ayah. Maryam bertahun-tahun di Baitul Maqdis, dan ada mihrab di tempat itu untuk beribadah. Maryam memperoleh bermacam-macam kemuliaan dan keajaiban yang terjadi untuk dirinya, sehingga Zakaria seorang nabi, kalau masuk ke mihrab Maryam di Baitul Maqdis dalam peribadatannya, di mihrabnya sering Zakaria menemukan buah-buah yang bukan di musimnya, makanan-makanan yang ada di depan Maryam yang tidak ada yang menyajikan. Nabi Zakaria teriak, ya Maryamu anna laki hadha. Hei Maryam, dari mana semua ini? Ini yang cerita Al-Quran. Jawaban Maryam ibu Isa, min rizqillah. Ini adalah hanya rizki dari Allah, dari Allah. Anna laki hadha, qalat huwa min indillah. Dari Allah. Yarzuqu man yasha' bi ghairi hisab. Tapi ketika Maryam akan melahirkan Isa, justru Maryam tidak melahirkan Isa di tempat peribadatannya, di mihrabnya, di Baitul Maqdisnya, tapi Maryam diperintah oleh Allah untuk keluar dan di bawah pohon kurma Maryam melahirkan Isa, ruh Allah. Sementara Fatimah binti Asad berbulan-bulan mengandung Ali bin Abi Thalib, tapi detik-detik mau melahirkan dipanggil oleh Allah untuk dibuka Ka'bah, dan lahir dalam Ka'bah Ali bin Abi Thalib. Wasi Rasulullah. Sulit orang membicarakan mengenai kebesaran Ali bin Abi Thalib. Tapi itulah beliau. Setelah lahir, dalam riwayat ibunya memberikan nama beliau Haidar, singa artinya. Tapi Rasul dengan Abu Thalib memberikan nama Ali. Dan tidak lama ia hidup dengan ayahnya Abu Thalib dan ibunya Fatimah, karena kemudian diambil oleh Rasulullah, dibawa ke rumah Rasulullah. Mulai kecil dididik Rasulullah, sampai Rasulullah kalau makan kurma atau apapun makanan, beliau kunyah dulu baru dikasihkan Imam Ali. Beliau Imam Ali yang masih kecil, Rasulullah yang memandikan. Bahkan kalau diletakkan di tempat tidurnya, Rasulullah yang dengan mengucapkan bermacam-macam kalimat untuk menidurkan Ali bin Abi Thalib. Semenjak kecil hidup bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa ayol ikhwa yang bisa kita bayangkan lahirnya dalam Ka'bah, yang mendidik langsung, yang mendapatkan didikan dari Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, itu sallallahu alaihi wa alih. Dan beliaulah yang mendidik Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Jangan ada orang membicarakan pertama yang Islam itu Imam Ali bin Abi Thalib telah Islam bersama Rasulullah sebelum Islam itu datang. Jangan lagi bicarakan anak kecil yang pertama atau orang perempuan, laki, jangan. Ketika Rasulullah sudah 30 tahun Imam Ali hidup bersama Rasulullah, dan kita yakini Rasulullah semenjak umur pertama dilahirkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, artinya Ali bin Abi Thalib telah hidup
melihat akhlak Rasulullah, meniru perilaku Rasulullah, meniru semua pekerjaan Rasulullah, sementara pekerjaan dan yang dilakukan Rasulullah semua dalam kontrol Allah. Artinya Ali bin Abi Thalib telah muslim sebelum Islam itu datang kepada Rasulullah, karena beliau hidup bersama Rasulullah. Itulah kemudian Imam Ali menyebutkan berkali-kali, dan beliau bangga dengan ini. Aku yang selalu menempel jasadku dengan Rasul, aku yang selalu hidup bersama Rasulullah, mengikuti Rasulullah, tidak pernah pisah, tidak pernah pisah bersama Rasulullah. Kadang-kadang kehidupan seseorang ini berubah total dengan apa? Dengan guru yang membimbingnya, dengan orang yang pernah ia ketemui kemudian memberikan nasihat bimbingan. Ketemu dengan guru cuma berapa bulan, berapa menit, top paling top berapa lama, bisa membuat satu perubahan dalam kehidupan. Ada orang hidupnya tidak sama sekali kenal Allah, melakukan segala sesuatu, sekali kumpul sama orang baik, mendapatkan teguran, menitan, berubah hidupnya total. Itu sering kita saksikan. Tapi gak bisa kita kiaskan untuk keluarga Rasulullah. Cuman saya ingin mendekatkan untuk mengenalkan bahwa apa yang kita bayangkan kalau hidup mulai kecil bersama afdolil khalq sayyidil wujud. Mustahil akan memiliki warna lain. Jadi warna Imam Ali ini, corak Imam Ali ini, perilaku Imam Ali, murni apa yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi mulai kecil begitulah ketentuan Allah. Biar dia lahir di Ka'bah, kemudian yang memiara langsung sayyidil wujud. Karena itu kemudian kalau ada riwayat-riwayat yang memojokkan Imam Ali, itu sebenarnya mereka sadar atau tidak sadar yang membuat-buat riwayat itu sebenarnya memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kalau ada kita baca Imam Ali pernah sholat dalam keadaan mabuk, katanya masih belum diharamkan. Itu sebenarnya riwayat itu ingin menjatuhkan Imam Ali, dibuat oleh orang-orang tertentu yang memusuhi Imam Ali, tapi sebenarnya ingin memojokkan Rasulullah. Orang yang hidup semenjak kecil sama Rasulullah begini perilakunya. Artinya kita ingin dengan riwayat-riwayat palsu semacam ini ingin mengatakan bahwa Rasulullah walaupun dididik mulai kecil, tapi enggak berhasil Rasulullah mendidik Ali bin Abi Thalib. Atau riwayat-riwayatnya Imam Ali pernah meminang putri Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, kemudian Rasulullah marah, Siti Fatimah marah. Ini karang-karangan riwayat yang ingin memojokkan Imam Ali, tapi dengan sadar atau tidak memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alih. Lahirnya di dalam Ka'bah, dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alih. Kata Imam Ali, setiap hari aku melihat kemuliaan demi kemuliaan yang dimiliki Rasulullah. Setiap hari. Karena waktu Rasulullah, waktu Imam Ali lahir, Rasulullah umur 30 tahun. Kalau Rasulullah 40 tahun jadi Nabi, berarti Rasulullah, Imam Ali telah hidup bersama Rasulullah 10 tahun sebelum Rasul jadi Nabi. Di Gua Hira, Rasul dan Imam Ali yang mengantarkan semuanya. Tidak pernah bisa. Akhirnya, Allahu Akbar. Akhirnya ternyata Al-Quran, ayat yang saya baca tadi, ayat surat Ali Imran 61. Akhirnya Al-Quran memang menjelaskan pada kita bahwa Rasul, Imam Ali itu adalah nafsur Rasul. Jiwa Rasulullah. Dan seperti Rasulullah, bedanya beliau bukan Nabi. Karena ayatnya berbunyi 61, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Yang diajak keluar abna' Rasul Hasan dan Husain. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Yang diajak keluar untuk mubahalah adalah hanya Fatimah Az-Zahra. Wa anfusana wa anfusakum. Yang keluar saat itu cuma Imam Ali dan Rasulullah, Rasulullah dan Imam Ali bin Abi Thalib. Anfusana, satu jiwa.
Dan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi diungkapkan berkali-kali bahwa Imam Ali itu adalah jiwa Rasulullah. Sama Rasulullah. Seperti kita melihat hadis al-manzilah, anta minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Semua ada yang dimiliki Rasulullah, dimiliki Imam Ali, cuman bedanya Ali bin Abi Thalib bukan seorang nabi. Beliau hanya wasi dan imam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sering menyebutkan bahwa Rasul ana min Ali wa Ali minni. Mungkin kita masih ingat riwayat yang amat populer dalam satu kejadian ketika Rasulullah sampai di Mekah. Maaf, ketika Rasulullah sampai di Madinah setelah hijrah, beliau mempersaudarakan antara satu dengan yang lain. Semua dipersaudarakan. Semua dipersaudarakan. Tinggal Imam Ali sendirian. Beliau melihat Rasulullah telah mengatakan, kamu dengan ini saudara, kamu dengan ini saudara, semua. Tinggal Imam Ali sendiri. Imam Ali kemudian tanya, ya Rasulullah, kamu persaudarakan semua dengan satu dengan yang lain, tapi kamu tinggalkan aku sendiri. Dengan siapa engkau persaudarakan aku? Rasulullah menoleh kepada beliau, hanya berkata, anta akhi fid dunya wal akhirah. Yang cocok untuk saudaramu cuma aku, yang lainnya tidak ada, itu artinya. Yang kufu cuma dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, karena memang wa anfusana wa anfusakum. Kata Rasulullah, anta akhi fid dunya wal akhirah. Ini pun pernah beliau ungkapkan waktu masih di Mekah Rasulullah. Pertama Rasulullah berdakwah ketika turun wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengajak keluarga kerabat yang dekat, dikumpulkan semua keluarganya, pamannya, amehnya, anak-anak pamannya, semua kumpulkan, beliau menyampaikan dakwahnya. Beliau mengatakan, siapa yang akan menjadikan khalifahku, menolongku, membantu aku setelah kematianku? Semua diam, tinggal Ali bin Abi Thalib yang umurnya saat itu cuma 12 kurang atau lebih sedikit. Saat itu Rasulullah mengatakan, anta akhi wa wasiyyi wa khalifati min ba'di. Kamu memang saudaraku, wasiku. Wa anfusana wa anfusakum. Jadi kita bisa akan menemukan kebesaran demi kebesaran yang dimiliki Imam Ali. Karena itu kemudian Imam Ali ini hidupnya cuma untuk risalah, untuk Allah Rasulnya dan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tidak pernah mengatakan sesuatu pada Rasulullah kecuali sama'an wa ta'ah. Naam. Apapun perintahnya. Tidak pernah menawar sesuatu, semua cuma iya. Karena kebanggaan beliau cuma ana abdun min abidi Muhammad. Karena itu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di Mekah, ketika Rasulullah sampai di Madinah, kita menyaksikan tadi yang saya bawa pertama, ketika malam tidur di malam hijrah, mengorbankan dirinya. Murah bagi beliau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita bisa menyaksikan di Badar. Allah. Silakan kita baca sejarah. Kalau 70 yang mati di Badar dari orang-orang kufar Mekah, 70 yang mati, 70 yang ditawan, begitu sejarah mencatat peperangan Badar, karena Rasulullah menang mutlak. 70 itu, 35-nya di tangan Imam Ali. Baca sejarah, buku-buku tertentu ditulis dengan nama-namanya 35 itu, fulan, 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 fulan. Dan tidak pernah mundur. Tidak pernah mengejar orang yang lari dalam peperangan beliau. Tidak pernah mengambil rampasannya. Murni dilakukan perintah Allah dan Rasulnya. Selesai. Lihat di Uhud. Ketika banyak orang sudah lari meninggalkan Rasulullah. Ketika Rasulullah sampai berlumuran darah. Banyak yang melarikan.
Sehingga paman Anas bin Malik yang namanya juga Anas di Uhud, dia menceritakan dalam keadaan gawat di Uhud, saya melewati satu tempat, saya lihat banyak orang berkumpul. Kata Anas ini, kenapa kamu di sini? Rasulullah sudah dikepung. Wah, kita dengar Rasulullah telah wafat, Muhammad telah meninggal. Katanya pamannya Anas, kalau sudah wafat maka wafatlah kalian sekalian bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi. Banyak orang yang lewat yang tetap mendampingi, melindungi Rasulullah Ali bin Abi Thalib dengan beberapa gelintir sahabat. Dan ini Quran menceritakan. Peperangan apa yang kita mulai bersama Rasulullah? Kemudian kita enggak menampakkan pahlawan yang paling terdepan Ali bin Abi Thalib. Peperangan apa? Baca sejarah yang ada. Karena itu kemudian setelah Rasulullah wafat, baru jingkrak-jingkrak umat ini semua melampiaskan dendamnya dengan Ali bin Abi Thalib. Karena masing-masing keluarga itu pernah kena tangan pedang Imam Ali bin Abi Thalib. Entah anaknya, entah ayahnya, entah pamannya, entah saudaranya, semua pernah kena pedang Imam Ali bin Abi Thalib. Badar, Uhud, Khandaq, Allahu Akbar. Pahlawannya pahlawan di Khandaq, Ali bin Abi Thalib. Kita ingat semua sejarah itu dan enggak bisa ditutupi. Ketika ada satu orang di pihak musuh, yang satu orang itu dinilai 1000 oleh orang Arab saat itu. Karena pahlawannya memang dia perkasa. Amr bin Abdi Wud. Rasul menggali Khandaq parit. Tapi orang itu dengan kudanya, entah yang dinilai dengan ribuan kuda katanya, dia mampu melewati parit itu. Ketika melewati parit, Rasul dikemah sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasul dikemah dengan para sahabatnya. Si biadab Amr bin Abdi Wud dengan kecongkaannya, dia mengelilingi kemah itu. Sambil teriak, ayo, ayo keluar. Katanya kalau kalian mati masuk surga, kalau aku mati masuk neraka. Ayo antarkan aku ke neraka, atau ku antarkan kalian ke surga. Ayo keluar, ayo duel dengan saya. Dikelilingi toh, kemah itu. Terakhir dia mengatakan, laqad bahahtu minan nida bijam'ikum hal min mubaris. Serak suaraku, nantang kalian. Ayo, begitu congkaknya Amr bin Abdi Wud mengelilingi kemah Rasulullah. Rasulullah di dalam sallallahu alaihi wa alihi. Apa kata beliau? Siapa yang bisa menyelesaikan dengan Amr ini, aku jamin ia surga. Surga loh ya. Insyaallah kalau kita rindu surga, hatta kita ini sudah enggak punya kekuatan apa, surga lebih baik cepat maju mati masuk surga. Surga yang jamin siapa? Yang paling berhak menentukan siapa di surga dan tidak. Yang karena kalau bukan karenanya surga enggak diciptakan dan enggak dibuka pintu surga. Semua diem. Wah, ini yang biadab ini sekeliling mengejek ini. Ayo aku antarkan ke neraka, ke surga, antarkan aku ke neraka. Kata Rasulullah, siapa bisa menyelesaikan aku dengan ini, aku jamin surga. Sakatal qaum, semua diem. Yang angkat tangan cuman yang lahir di Ka'bah dan yang dibimbing langsung mulai kecil bersama Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Dan wallahi bukan surga yang beliau rindukan, tapi yang beliau inginkan ialah merelakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena surga itu menurut sabda Rasulullah sendiri, al-jannah tashtaq ila Ali bin Abi Thalib. Surga itu yang rindu sama Ali bin Abi Thalib. Orang mukmin saja lebih mulia dari surga, masa kemudian Ali bin Abi Thalib? Ana ya Rasulullah. Rasulullah melihat beliau masih memberikan kesempatan untuk yang lain, menawarkan lagi yang kedua kalinya. Semua diam kecuali yang lahir di Ka'bah. Ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasul masih memberi kesempatan untuk yang lain. Ketiga kalinya, ketika Rasul berkata, siapa yang bisa menyelesaikan aku dengan Amr, aku jamin surga. Dan Amr di luar gubel, kata orang Jawa ini, terus bulat terus.
menantang, mengejek. Katanya ketika Rasulullah menawarkan ketiga, katanya Ali bin Abi Thalib, aku ya Rasulullah. Rasulullah menoleh kepada Imam Ali, kemudian beliau berkata, ya Ali, itu Amr bin Abdul Wud loh. Katanya Imam Ali, wa ana Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat lagi beliau enggak mengatakan wa ana Ali bin Abi Thalib lah. Beliau yang mengatakan wa in kan, artinya siapapun dia. Rasul bangun, dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dicium dahinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Didoakan berangkat. Maju pahlawan Islam. Ali bin Abi Thalib maju ingin mengorbankan dirinya untuk Rasulullah. Maju ingin menampakkan kepada dunia sampai hari kiamat bahwa beliau tidak pernah melihat keselamatan dirinya, yang dilihat cuma Rasulullah dan syariat yang dibawa Rasulullah. Karena itu jawabannya wa in kan, siapapun dia. Maju untuk menampakkan bahwa beliau hanyalah ingin memberikan kerelaan kepada Rasulullah, kesenangan Rasulullah. Maju. Amr bin Abdi Wud ketika melihat Ali bin Abi Thalib tampil di atas kudanya mengejek, kenapa kamu yang keluar? Bapakmu kawanku, suruh keluar yang lain. Ini sebenarnya cuma basa-basinya Amr bin Abdi Wud. Amr bin Abdi Wud dibilang pahlawan seribu semua itu, memang kalau melihat Ali bin Abi Thalib pasti dia gemetar. Yang di hadapan beliau adalah Asadul Ghalib, Ali bin Abi Thalib. Katanya Ali, aku ingin tawarkan kepadamu beberapa tawaran. Katanya kamu setiap ditawari sesuatu yang baik kamu terima. Iya, aku tawarkan masuklah kamu pada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Celaka kamu ya Ali, aku datang untuk memerangi, kok kamu suruh aku masuk agamanya. Oke, aku tawarkan kamu yang kedua, kembalilah kamu ke Mekah, jangan perangi kita. Katanya Amr bin Abdul, celaka kamu ya Ali, perawan-perawan Mekah akan mentertawakan aku. Aku sudah bisa lompat ke sini untuk memerangi, kembali tanpa perang. Tawaran aku tiga, ayo duel dengan aku. Kata sejarah mencatat bahwa Amr bin Abdul lompat langsung dipatahkan kaki kudanya. Karena dia tahu ini pasti aku kalah. Dan kuda ini jangan ada yang miliki setelah aku, biar mati dulu. Duel. Dalam keadaan duel tambah lama, orang yang dikemah Rasulullah juga berdoa dikemah. Ya Allah, Rasul berdoa. Engkau telah ambil Hamzah di Uhud, ya Allah. Jaga Ali. Tidak lama terdengar suara Ali bin Abi Thalib, Allahu Akbar. Semua orang teriak, Allahu Akbar. Karena itu lambang bahwa Ali telah membunuh Amr bin Abi Thalib. Datang komentar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. La dharbatu Ali ibn Abi Thalib ta'dilu amal al-thaqalain. Sekali pukulan Ali bin Abi Thalib di khandak, pahalanya mencukupi seluruh pahala manusia dan jin sekaligus. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Mati Amr bin Abi Thalib ketika kembali dipeluk oleh Rasulullah. Terus turun wa kafallahu almu'minina alqital. Allah telah menyelamatkan kaum mukminin, enggak perlu perang lagi, habis ini. Setelah itu datang angin puyuh segala macam, mereka semua lari. Dan yang pahlawannya pahlawan saat itu Ali bin Abi Thalib. Saudara perempuannya Amr bin Abi Thalib dengar bahwa abangnya wafat, gugur, mati, nangis teriak. Kemudian tanya, siapa yang bunuh abangku? Mereka berkata, Ali bin Abi Thalib. Begitu mendengar nama Ali bin Abi Thalib, dia mengungkapkan beberapa bait syair yang artinya,
Coba yang bunuh saudaraku bukan Ali bin Abi Thalib, pahlawannya pahlawan, akan kutangisi abangku seumur hidupku. Tetapi yang bunuh dia pahlawan, kami pun keluarga merasa bangga karena ia membantai pahlawan. Khandaq. Apalagi yang kita tanya peperangan? Khaybar, Allahu Akbar. Khaybar bukan cuman beliau pahlawannya, tapi beliau di peperangan itu mendapat satu titel besar, satu anugerah yang besar. Khaybar ketika Rasul mengepung mereka Yahudi ini, telah mengutus beberapa orang kembali gagal, kembali gagal. Di malam hari Rasul, di sore pagi, sore hari Rasulullah kemudian menyampaikan ungkapannya di hadapan para sahabatnya. Besok aku akan kuserahkan liwa bendera ini untuk bisa membuka pintu Khaybar, menjebol Khaybar. Besok akan kuserahkan kepada ini seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan di tangan orang itu akan terbuka Khaybar. Allah, para sahabat malam itu enggak mau tidur lambatnya. Cepat-cepat mau kapan datang fajar ini? Kapan datang subuh ini? Kemudian kalau mereka ingin dipilih, mendapat titel mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Artinya menjadi Habibullah wa Habibur Rasulih. Salat subuh semua orang mengangkatkan akhirnya begini. Ingin kalau dituding Rasulullah dia sallallahu alaihi wa alihi. Sementara Rasul tidak berbicara, tidak meminta, tidak menolak, tidak menentukan, kecuali murni kontrol wahyu dari Allah. Setelah salat Rasul memandang wajah mereka, kemudian beliau bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Allahu Akbar. Yang ditanya yang itu, yang lahir di Ka'bah. Semua mereka teriak, wah sakit dia, sakit mata ya Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian setelah mendengar sakit, bukan mengatakan pindah cari orang lain, tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan, panggil dia, suruh kendali. Datang Imam Ali Armat dalam sejarah, sakit mata beliau. Panggil Rasulullah, diusap, dalam satu riwayat diludahi Rasulullah, spontan sembuh. Kemudian Imam Ali berkata, mata yang pernah sakit mendapatkan usapan Rasulullah ini sampai akhir hayatnya lebih terang daripada mata yang gak pernah sakit ini. Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Udah suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Menyebut namanya obat, apalagi langsung dari tangan beliau. Diberikan. Untuk dibuka itu Khaybar. Titelnya Habibullah wa Habibur Rasulih.